pembantuannya boleh dari PNS atau tenaga ahli atau tenaga teknis yang sesuai dengan keahlian bidangnya. Untuk PBJ-nya boleh dilibatkan tim kami dari PBJ. Untuk pengelolaan dana saya boleh dilibatkan tim dari DPN PBKB. Jadi artinya ini dibolehkan secara peraturan. Kalau seandainya ada orang yang mau dilibatkan, pelatihan kita melibatkan tenaga ahli dari dosen, kayak dari siapa kayak boleh dilibatkan. PBJ desa di kampung mendapatkan pelatihan PBJ desa lalu mengundang orang tua. Maju ono orang tua boleh. Artinya boleh melibatkan PNS, boleh pegawai swasta dan tenaga ahli terkait dengan barang yang mau diadakan. Nah, penggunaan tenaga teknis juga dibolehkan untuk muatan truk dan gambar. Dan dibuat dengan surat perjanjian kerja atau ada kontraknya. Pak Gun, kamu punya kontrak belum? Belum aja belum kok kamu. Tanah luas ke, tanah abang dari Jakarta. Jadi, kalau pekerja buat kontrak. Kontrak itu belum sekian jam, sekian dana. Tapi lazy menurut dua kali itu ya, tidak kontrak kan? Jadi boleh dibuat kontraknya. Apabila tenaga ahli data ini sebenarnya maksud tidak cermat dalam sisi perjalanan pengorganisasi dan kerugian gabung, maka tenaga ahli yang juga telah dan juga gambar diharuskan kembali sanksinya adalah membuat gambar kembali atau ditutup ganti rugi sesuai perjanjian kerjasama. Urung pegat gambar, dia kepegat gambar talut, lalu jadi akhirnya besori pakai besor 6, berapa lagi rokok. Silap dong, segi besok lah karena kesalahan beliau boleh hukumannya dibuat gambar ulang atau ditutup ganti rugi karena dona salah mau ganti rugi buat kerjasama dan tuangkan kontrak pegat masak pegat besok itu jarak tulangannya metro sedangkan untuk bangunan dengan jarak bentang 4 meter maka sengkang atau jarak antar dua ikatan besi 15 sampai 20 cm toleransi. Pokoknya itu kata pelipur, jarak dan bagelnya jarak terpisah. Kalau saya dari tadi roboh, patah, bengkok, retak, salah yang gambar. Sanksinya boleh gambar ulang, akhir gambar kembali, boleh hitung ulang, boleh atau ganti rugi atau sanksi hukuman bukan itu penyeberangan antar dua kelompok tentunya ada meninggai dulu boleh ganti rugi boleh tutup pidana. Jadi tanggung jawab si perencana dalam membuat rap dan gambar ini adalah sesuatu yang mutlak dan dituangkan dalam SP dengan surat kontrak kerja tadi. Jangan sampai tanya orang itu, tapi hanya dalam cara nombak ini akan menjadi beban kita. Dan selanjutnya, TPK dilarang tekan kontrak atau ikatan perjanjian apabila yang pertama belum tersedia anggaran. Anggaran ini karena APBD baru ber, nggak boleh tekan kontrak. Yang kedua, anggarannya melebihi dari dana yang ditetapkan, lebih pagu kegiatan. Ada anggaran kita sekian lebih pagu dan ini dilarang. Jadi kalau dananya lebih maka ini tidak dibolehkan ya. Bisa buka dulu. Nah, jam sudah menunjukkan pukul 12:05. Ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi 1? Ya, silakan. Nah, yang dimaksud sewa kelola itu yang seperti apa? Karena terjadi sering sekali persinggungan dengan yang namanya GoFood. Iya. Nah, seperti itu, Pak. Yang terjadi seperti apa yang sebenarnya? Iya. Sewa kelola. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, kita sudah mau masuk ke depan nih, cuman karena ini jam 12:06 sebentar lagi mau turun. Jadi, sewa kelola adalah suatu kegiatan yang direncanakan sendiri, dibuat sendiri dan diawasi sendiri. Itu prinsip dasar dari swa kelola. Swa kelola ada 4 tipe. Dalam PBJ swa kelola dikenal 4 tipe. Yang pertama, tipe yang dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Contoh hari ini, Ibu
Pak Danu, beliau adalah Wanu membuat acara pelatihan hari ini. Buat acara pelatihan Sorola, Sorola buat sendiri. Pertama ya, rencana sendiri siapa yang berutang? Ke kecamatan apa saja? Dari desa mana saja? Ada berapa tim? Hari apa saja? Sewa gedungnya berapa? Buat kuenya berapa? Honor pembicaranya berapa? Jadi itu direncanakan sendiri. Nah Bapak Ibu semuanya, hari ini saya berdiri di sini di depan Bapak Ibu. Saya sebenarnya profesional sendiri. Saya berdiri hari ini tidak mikir saya honornya berapa. Lo mulai-mulai aku berpada melihatkan honor di ibu. Dan saya ikhlas, tetap tidak mikirkan honor saya. Kenapa yang mikirin sudah ada ibu ya? Jadi, kalau saya mikirin saya jadi berhenti aja ya. Jadi tidak berbicara saja. Jadi tidak mikir. Dan alhamdulillah hari ini Pak, untuk apa ketahui? Bapak Gubernur Aceh, tadi PRT-nya Pak Novaya Syantik, Sinovaya Syantik, hari ini sedang membuat rapat koordinasi di kantor Gubernur Sekda Prof Aceh. Tapi saya hari ini memilih untuk hadir di sini bersama Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Bukan karena saya lebih senang sama Bapak Ibu, tapi kalau saya kepengen, karena saya diundang di sana. Saya lihat di sini saya gitu. Tapi intinya inilah Sorola. Sorola itu direncanakan, dikerjakan sendiri. Nah, Ibu kerjakan sendiri, enggak pakai Ibu. Yang buat beliau sendiri, beliau kerjakan sendiri. Dan diawasi sendiri, yang awasi Bapak Kepala DPRD kan di Bapak Kepala orangnya sendiri. Tidak pakai inspektor lagi, ini Sorola 1 dikerjakan oleh instansi sendiri. Yang kedua, dikerjakan oleh dua instansi. Contohnya, bisa hari ini Ibu buat kerjasama dengan instansi saya dari Departemen Pengadaan Barang Jasa, Ibu dari DPRD PKB. Kerjasama dengan saya, itu namanya soal kedua. Boleh buat perjanjian. Pak Gun, nanti narasumber dari Bapak ya, misal. Kuih dari kami, Bapak sediakan narasumber, itu soal kedua. Yang ketiga adalah soal kelola dengan kelompok masyarakat. Nah kalau masyarakat seperti yang kita tanya sekarang, ini soal kelola Hokmas, kelompok masyarakat yang kerjakan sendiri, ngelola sendiri, dan nanti dari kelompok. Jadi tim soal kelolanya terdiri dari yang terpikir ini. Dan yang beli sendiri, orang yang kerjakan sendiri ada orang kelompok, tidak melibatkan instansi lainnya. Yang keempat dan yang baru namanya soal kelola dengan Ormas, organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat artinya lembaga, seperti contoh kami Kasafi. Misalnya Bapak Bupati memberikan dana agar Kasafi melaksanakan acara pengajian. Nah, pengajian itu dilaksanakan oleh Ormas. Belum tentu semuanya orang kampung itu, tapi ada dari mana-mana saja terkait di situ. Ada Abu Mudi, ada semuanya masuk. Itu organisasi masyarakat. Yang kita masuk dalam sekolah itu yang Pokmas, kelompok masyarakat. Nah, dimaksud dalam sekolah artinya direncanakan sendiri. Yang direncanakan siapa? TPK. Yang kerjakan sendiri, yang kerjakan orang yang ditunjuk oleh TPK. Karena tadi sudah ada TPK, diawasi sendiri, diawasi oleh TPK dan pengurus kelompok. Kalau kecil, kaum atau kerapi atau mungkin masuk dalam SK pengawasan, artinya Anda bertanggung jawab. Tapi kalau tidak bertanggung jawab, tetapi kan SK. Dalam sekolah penyusunan tim ada tim yang masuk itu. Lang SK perencanaan yang kan jelas benar kita sudah lihat perencanaan itu tugasnya TPK. Jadi kalau benar kok itu. Rela dampak, rela herak, salah hitungan, salah dia, bukan salah isi, bukan salah sekdes, bukan salah kami. Kecuali masuk dalam tim, TPK tinggi, 3-5 orang. Penyedia adalah orang yang ditunjuk oleh TPK. Jadinya punya na Karang Taruna, na BUMG, na Keplor, na TIP. TIP ini yang bekerja. TIP ini kalau ada salah, salah. Ada pertanyaan salah, TPK juga ditunjuk juga salah. Pengawasan, tadi kan ada perencanaan dilaksanakan dan pengawasan. Pengawasan, ada SKT juga. Siapa yang terlibat dalam pengawasan? Oke, Pak Desi Naru, nanti Tuhaku Naru. Dia Tuhaku Naru secara pelaksanaan swakola masuk. Masalah ada tanggung jawab kampung itu undang-undangnya beda. Bukan undang-undang pelaksanaan kampung.
Ini mengatur tugasnya kan memang mengontrol segala sesuatu aktivitas yang kok naruh lo ulangnya. Lo mengalami sekarang saat diperiksa oleh pihak dan oleh pasangan. Lo mengalami sekarang. Tapi terkait dia dengan tugas tanggung jawab dalam gampung, itu tugas tanggung jawab di gampung bahwa mengatur kontrol kegiatan isi itu kembali ke peraturan yang lain. Kita cekat di biji. Jadi, ini harus harusnya minum isi, salah murid-murid minum isi. Itu ada peraturan sendiri, saya paham. Kalau di kami, itu ada nama bagian sendiri, bagian di gampung. Jadi ada bagian kita sendiri yang mulai itu apakah tugas sampai mengatur. Tapi dalam PPJ sini, masih ada bagian tentang dasar. Apabila dia, bila beliau masuk dalam SK tim swakola, maka beliau punya tidak masuk, tidak bertanggung jawab. Bisa dipahami? Karena swakola kelompok masyarakat. Pokoknya harus berhenti. Mata yang masalah hukum, harus punya. Mata yang bagian hukum, harus punya. Ya, tidak ada yang mau. Kalau mau, libatkan banyak orang. Sehingga waktu ada permasalahan, terlibat sama-sama. Itu boleh. Tapi apabila tidak terlibat dalam SK, karena standarnya SK. Contoh hari ini, dalam kegiatan itu, wani hari ini. Lalu kami di sini. Ada tempat lain di sini. Apakah terlibat? Ada pamor tanda tadi yang sudah depan. Lalu kami. Naruh hampir sumber lainnya. Bisa nggak naruh? Dalam SK kegiatan hari ini. Kurang-kurang untuk beli uang sebu. Nah ada yang banyak, ini kalau kita jarak, tapi Mbak DPM PPKB itu kan mahasis. Yuk Pak, lu mana lebih? Saya datang sebagai tamu tadi misalnya. Jadi paham ya, tugasnya beda. SK Sokelola ini menentukan tugas dan kerja seseorang. Karena tadi Sokelola kok mas, kelompok masyarakat. Siapa yang masuk SK? Sokelola ini. Yang enggak masuk SK, secara PBG tidak masuk dalam Sokelola. Masalah ada SK lain, baru dua aku kiran mungkin, kiran benci. SK lain yang tugas tanggung jawab anda, itu kaitan berbeda. Ibu Anum diperiksa oleh polisi. Saat beliau diperiksa polisi, pokoknya lupa SK dong, tugas tanggung jawab. Masalah mereka mutar-mutar ke mana-mana. Kalau kita konsisten, Pak, Bapak jangan tanya yang lain, Pak. Bisa diperlukan, tapi kan Tuhan pun tanggung jawab sih. Mengawasi isi? Saya nggak tahu Pak. Bapak cerita tentang tugas Mahfud atau dengan pengadaan laptop di lingkungan Bapak? Bapak. Cerita pengadaan laptop atau cerita Mahfud? Kalau cerita Mahfud, oke. Barusan kalau mereka mengumpulkan modul di lingkung, lo sesuai Mahfud, lo kontrol di sini, dan nah, kamu juga tugas lo nggak selesai. Bukan blok laptop, lo menaruh lagi. Saya nggak tahu dananya berapa, Bapak Andai Bro, saya nggak masuk Pak. Siapa yang Bapak periksa, silahkan periksa. Keren ini, masuk tidak? Kalau masuk, ayo, kita menjawab. Kalau tidak masuk, tidak. Kalau ini, seolah-olah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Bu, kita S2 sambung? Tidak, berarti selesai. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mungkin saya yang bertanya. Itu yang lain malam, yang berapa jam gue? Jadi Bapak Ibu, tadi bisa menyampaikan oleh Pak Ibu, mungkin tidak sedikit yang mungkin Bapak Ibu rasakan juga di Bapak. Mungkin yang menjadi pertanyaan, apa Bapak langsung mengambil Pak atau enggak, itu masalah operasional maupun operasional BPK. Jadi kita juga sama-sama disampaikan dan kita juga sudah tahu bahwa surat BPK kalau ada beberapa kegiatan isi misalnya ada 5 atau 4 atau 3 lebih dari 1. Jadi operasional apa kan kita sudah tahu bahwa BPK menariknya cuma yang jumlah besar. Tapi sekarang yang Bapak alami di dan juga ada masukan juga bahwa mereka kadang-kadang mengambilnya semua kegiatan, berarti tidak satu. Apa itu benar atau
atau tidak, mungkin hanya bapak-bapak itu yang tahu bagaimana. Nah, mumpung masih ada Pak Bun, bisa kita luruskan. Kan bapak pulang ke kampung, bisa bapak luruskan. Kan di kampung cuma kita mengatainya begitu, tapi waktu kami dulu kelasan, ada juga yang mengatainya semua kegiatan. Semua kegiatan, bantu kegiatan, bantu itu. Terus komitmen tak inovatif lagi cok kegiatan jalan lagi cok kegiatan perubahan lagi cok kegiatan mantu kegiatan iban bapak nggak kompak kegiatan lagi iban untuk